Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Enjoy Channel. Ada 3 berita hari ini terkait Prabowo Subianto. Pertama, Jokowi hingga PK sebut Sandi layak jadi Capres 2024. Ada apa? Kemudian berita yang kedua, Iran ingin bertemu Prabowo, tawarkan kerjasama bidang pertahanan. Dan yang ketiga, Jokowi dan para menteri akan hajatan ke Prabowo besok, Rapim Kemhan 2020. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Berita pertama, Jokowi hingga PK sebut Sandi layak jadi Capres 2024. Ada apa? Saya ambil dari cnbcindonesia.com. Sepekan kemarin, sosok Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Indonesia Raya, Sandiaga Solahuddin Uno, menuai sorotan. Ini tak lepas dari pernyataan Presiden Jokowi dan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang menilai Sandi sapaan akrab Sandiaga Solahuddin Uno layak menjadi presiden. Pernyataan Jokowi saat menghadiri acara pelantikan pengurus badan pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2020-2022 di Hotel Raffles Jakarta pada hari Rabu 15 Januari 2020. Jokowi menyapa seluruh ex-ketua umum BPP HIPMI, namun dia mengaku hanya mengingat Sandiaga Uno. Yang hafal hanya satu bapak Sandiaga Uno, hati-hati 2024, kata Jokowi disambut riuh teriakan para peserta. Jokowi kemudian menyampaikan ulang pernyataan dari Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI yang kini menjabat sebagai Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Kandidat pengganti Jokowi itu akan berasal dari kalangan BPP HIPMI. Dan saya meyakini itu, tapi saya tidak menyebutkan orangnya siapa. Hanya tadi saya baru saja berdiri tadi, kata Jokowi. Ditemui di Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat 17 Januari 2020, Jokowi menanggapi enteng saat ditanya alasan menyinggung Sandi. Karena diberi umpan sama Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, itu saja, kata Jokowi. Ada urut-urutan diberi umpan oleh Kepala BKPM, kemudian saya teruskan, itu saja, lanjut Jokowi. Saat ditanya apakah pernyataan itu menunjukkan dukungan kepada Sandiaga, ex-wali kota Solo itu menjawab normatif. Semua kita dukung, tapi kan masih panjang, masih lama, Pilpres baru rampung, ujar Jokowi. Ditemui terpisah, Sandi buka suara perihal kode keras yang disampaikan Jokowi. Sandi menanggapi santai kata-kata Jokowi. Ya, saya mungkin Pak Presiden guyon atau ingin membesarkan hati saya. Pak Presiden orangnya baik, katanya. Menurut Sandi, Pilpres masih lama. Sekarang yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Proses politik sudah selesai, saatnya persatuan. Kalau kita berjuang ada di tiap tarikan nafas, jadi jangan pernah berhenti berjuang, ujarnya. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020, giliran BG yang melontarkan kode 2024 kepada Sandi dalam acara pelantikan pengurus besar ekspor periode 2020-2024. Dalam kesempatan itu, BG yang berstatus sebagai Kepala PB Ekspor menyapa Sandi yang turut hadir dalam perhelatan tersebut. Ini ada tamu khusus, namun beliau juga sebagai Dewan Pembina yang saya sangat cintai dan saya banggakan. Syukur Alhamdulillah berkenan bersedia menjadi Dewan Pembina PB Ekspor, Bapak Sandiaga Solahuddin Uno. Kita curi start kampanye tidak masalah, kata BG saat memberikan sambutan. Kalau bicara tentang Pak Sandi, siapa yang tidak kenal, terutama kaum emak-emak.
sebagai figur muda yang kanteng kemudian agamis. Pak Sandi juga dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses dan leader generasi milenial yang sangat memahami tentang e-sport ini, tentang ekonomi digital. Karena itu kami sangat membutuhkan kontribusi Pak Sandi, lanjutnya. Lebih lanjut, BG mengatakan Jokowi sudah menyatakan Sandi memiliki peluang yang sangat kuat menjadi kepala negara. Bagi BG, hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Kami sangat meyakini bahwa dengan dukungan kekuatan dari e-sport, kelompok milenial dan Gen Z akan bersatu untuk menangkan Pak Sandi. Kenapa memilih Pak Sandi? Karena kita meyakini beliau mampu akan mewujudkan Indonesia yang semakin kuat ke depan. Kita doakan semoga apa yang kita ucapkan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ujar BG. Sebagaimana saat disapa Jokowi, Sandi santai kode 2024 yang dilontarkan BG. Menurut Sandi ada pesan tersendiri dari kode yang dilayangkan BG. Sapaan akrab Budi Gunawan. Ya, tentunya saya menyikapinya ada pesan guyon, ada mungkin pesan menyemangat, katanya di Jakarta pada di Sabtu 18 Januari 2020. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memiliki analisis khusus perihal kode 2024 yang dilayangkan Jokowi dan BG. Menurut Burhanuddin, Sandi, sapaan akrabnya Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan salah satu kandidat kuat calon presiden dalam Pilpres mendatang. Nama-nama lain adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjadi Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Di antara lima dari nama itu, Sandi dinilai figur muda yang lebih bisa diajak kerjasama oleh Jokowi dalam melanjutkan agenda pembangunan Jokowi. Dalam politik Jawa, statement Jokowi tentang Sandi dan Pilpres 2024 syarat majas politik Pasmon Jawa yang mengindikasikan bahwa Sandi lebih dilirik Jokowi ketimbang Anies, AHY, atau Gatot. Misalnya, ujar Burhanuddin pada hari Minggu 19 Januari 2020. Kemudian berita yang kedua, Iran ingin ketemu Prabowo, tawarkan kerjasama bidang pertahanan. Saya ambil dari suara.com. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Asad, menunggu jadwal pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto guna membahas kerjasama dalam bidang pertahanan. Asad memastikan Iran siap bekerjasama dengan Indonesia. Hal itu dikatakan Asad seusai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada hari Selasa 21 Januari 2020. Asad mengklaim bahwa Iran memiliki pengalaman baik dalam bidang pertahanan. Jika Indonesia tertarik, tentu kami bisa bekerja sama dengan Indonesia, kata Asad. Asad mengaku kekinian pihaknya masih menunggu jadwal pertemuan dengan Prabowo. Dia berharap dalam pertemuan nanti bisa membicarakan terkait kerjasama tersebut. Sementara itu, Azad menyampaikan pihaknya juga turut membahas sejumlah kerjasama antara Iran dan Indonesia saat bertemu Mahfud. Apalagi, kata dia, Iran dan Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Kami akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik dan tentu ingin meningkatkan kerjasama kami dengan Indonesia di berbagai dimensi, kata Azad. Berita yang ketiga, Jokowi dan para menteri akan hajatan Prabowo besok, Rapim Kemhan 2020. Saya ambil dari suara.com. Presiden Joko Widodo akan menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2020 pada hari Kamis 23 Januari 2020 besok.
Selain Jokowi, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga juga dijadwalkan akan hadir. Kapuspon Kemhan RI, Brigjen Toto Sugiyarto, mengatakan Rapim Kemhan tahun 2020 digelar selama 2 hari sejak hari ini hingga Kamis besok dengan mengusung tema pertahanan semesta yang kuat menjamin kelangsungan hidup NKRI. Pada hari kedua besok, rencananya Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dijadwalkan akan hadir. Presiden RI akan memberikan pengarahan kepada peserta dan undangan Rapim Kemhan tahun 2020, kata Toto lewat keterangan resmi pada hari Rabu 22 Januari 2020. Selain itu, Toto menyampaikan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Lembaga dijadwalkan akan memberi pembekalan dalam Rapim Kemhan besok. Mereka yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PAN-RB Cahyokumolo, Ketua BPK RI Agus Firman Sampurna, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Nah, bagaimana menurut teman-teman berita terbaru hari ini terkait Prabowo Subianto? Cukup menarik untuk dibahas. Silakan tulis komentar Anda di bawah ini, karena kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Sekali lagi, support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.